Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dulu. Sebentar lagi jam 3 sore ya, ini gua record di jam 14.44, yang mana akan ada untuk token buat kalian yang mau eksekusi event Surprise Box. Seperti biasa ya, ini akan ada dua versi. Versi pertama adalah yang benar-benar gratisan tanpa top up sepersen pun. Dan itu menarik sekali untuk karena ini adalah Christmas Box, bukan Surprise Box biasa. Jadi untuk player gratisan bahkan yang tanpa top up sepersen pun tetap bisa dapetin skin gratis. Dan itu bukan skin elite, tapi skin spesial. Versi kedua adalah di mana kalian yang mau pakai diamond sebesar 250 untuk nanti menyelesaikan questnya. Nah, ini kira-kira apakah se-worth it apa dengan modal 250? Apakah bisa dapet skin yang bagus dan totalnya berapa? Untuk itu kita bahas. Let's go. Sebenarnya event-event seperti ini akan sangat worth it kalau kalian kerjainnya itu beli langsung 3 kali weekly Diamond Pass. Nah, di sini prakteknya kalian bisa langsung belinya itu di Fan Store. Langsung aja cek linknya di description. Mungkin kalian top up-nya bisa nunggu agak maghrib kali ya. Karena biasanya kalau di awal-awal event besar seperti ini, itu agak sedikit delay. Cara pengisiannya sangat gampang ya. Kalian cukup masukin ID dan server MLBB kalian. Kemudian di sini karena kita prakteknya adalah langsung top up weekly Diamond Pass, di sini juga ada guys. Jadi kalian langsung klik aja yang weekly Diamond Pass yang 3 kali, bisa langsung tuh. Jadi nggak usah satu persatu kelamaan. Untuk metode pembayarannya ada banyak ya guys ya. Bahkan di sini kalian juga bisa pakai pulsa. Jangan lupa masukin kode MZRBest supaya dapetin potongan harga lagi. Jadi langsung aja, di sini gue saranin kalian top up-nya di Fan Store. Linknya di description. Dan ini sudah di jam 3, tidak ada perubahan untuk quest ya. Jadi harusnya tidak ada yang berubah seperti di Surprise Box pada biasanya. Jangan lupa juga kalian ambil dari pre-registernya ini ya. Nah, di sini prakteknya adalah kalian top up weekly Diamond Pass 3 kali seperti yang tadi sudah gue bilang. Dengan begitu, selain kalian dapat Diamond ya dari sisa WDP, nah di sini cara terbaik adalah kalian bisa dapetin skin harusnya ini menurut perhitungan gua adalah 4 skin dari event Surprise Box. Pertama-tama, di sini prakteknya adalah kita gunakan diamondnya itu tentu saja di Surprise Box ya, yang 250 diamond. Jadi kalian bisa langsung gacha satu kali yang sebelah kanan. Dan ini harusnya sih 99% pasti dapatnya skin basic. Untuk player gratisan gue tidak akan ngebahas ya, karena ya udah kalian tinggal klaim tiketnya, tuker dengan satu tiket warna biru dan gacha yang sebelah kiri. Sesimpel itu, dan itu pasti dapat skin spesial. Jadi kita mulai aja. Pertama-tama kita gacha yang sebelah kanan, ini dijamin dapat skin basic. Nggak usah dikasih tahu, udah tahu ya guys ya, ya kan? Skin basic, dan dalam hal ini gue dapetnya adalah skin basicnya Vale. Nah, setelah itu, ini kan kita gunakan 250 ya, sedangkan kita masih kurang. 25 diamondnya kalian bisa pakai sambil nyicil crash di Miss Bender sih. Menurut gue ini sebuah pilihan yang tepat ya, biar pas aja gitu yang 250 diamond. Kemudian kalau sudah kan baru tuh, kita sudah menyelesaikan yang gunakan 250 diamondnya. Barulah kita klaim keseluruhan ya guys ya. Jangan lupa yang dari pre-order juga kalian klaim untuk ditukarkan dengan tiketnya. Nah, baru kalau udah kayak begini, kita langsung tukarkan 2 tiket warna ungu. Kemudian 1 tiket warna biru. Jadi, ya dari dulu sebenarnya polanya sama ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini kita bisa dapat setidaknya 4 skin. Jadi, let's go, kita mulai gacha lagi kali ini menggunakan token. Kalau yang sebelah kiri ini udah pasti dapat skin spesial, tidak perlu dibahas ya, karena ya ini versi gratisannya, tapi ya coba aja lah, nggak apa-apa lah. Siapa tahu kan? Hah? Apa sih? Delay. Perasaan gue udah pencet dari tadi, guys. Di sini gue dapat skin Kadita, it's okay. Nah ini yang menarik, kita langsung berarti 2 kali yang sebelah kanan ya guys ya. Ini berpotensi bisa dapat skin epic, mengingat kalau kita cek ke bagian door crash-nya, ini luar biasa ya guys ya, ada skin kolektor sih, tapi gue nggak terlalu ngarep ya guys ya, bakalan susah sih. Paling-paling ya epic shop atau epic limit juga agak susah sih. Mungkin skin Christmas, kita lihat aja. Let's go, nggak mungkin basic lagi sih. Oke. Okay. Ya, worth it sih jatuhnya sih, guys.
Ini kalau kayak begini jatuhnya worth it. Kita dapetin skin Christmas, skin Natal. Ketika lonceng berbunyi, ya jatuhnya random ya. Dalam hal ini gue dapetnya Mia. Kebetulan memang belum punya Mia. Tapi kalau udah punya juga biasanya ditukar dengan batu merah sih. Nah, berarti kita pakai sekali lagi. Biasanya ini mungkin skin spesial atau skin elite sih. Gak mungkin basic sih. Basic, cok. Anyway, gue masih penasaran sih, kayak belum terlalu puas gitu. Gue mau coba di akun gue sendiri. Kalau yang tadi itu bukan di akun gue pengen ngetes gitu kan. Kalau gue gacha di akun lain itu kira-kira hoki apa enggak. Tapi sebenarnya bisa dapet skin Natalnya Mia itu sangat worth it sih ya guys ya. Modalnya cuma 250 dan jika di total tetap dapat 4 skin. Jadi jatuhnya itu sebuah good deal sih. Nah, kalau di akun gue yang ini kemarin gue udah coba gacha yang satu kali yang sebelah kiri sebelum tokennya rilis. Jadi kita coba aja untuk menggunakan tiket-tiketnya. Namun sebelumnya seperti biasa, polanya sama. Kita menggunakan satu kali yang sebelah kanan terlebih dahulu. Let's go. Basic, urutannya selalu begini. Gue tuh gini loh ya. Gue tuh dulu gak percaya ya. Gue selalu gak percaya gitu sama komentar yang bilang, ah itu mah Bang Angga akun ini, akun YouTuber. Pasti dikasih hoki sama Muntun. Cobain di akun follower, pasti nggak hoki. Gua berusaha untuk menolak kata-kata itu. Cuman gua nggak bisa mengelak gitu loh. Ini perbandingannya apa sih kok? Kalau akun gua malah dapet guys. Itu satu kali buka loh. Apa sih Muntun? Nggak manu akal gitu guys, maksud gua guys. Literally baru satu kali buka yang sebelah kanan, bahkan belum pakai tiket. Makanya gue selalu menolak kalau dibilang akun gue itu hoki, karena ya mungkin banyak yang mengatakan ini akun YouTuber, akun gue, jadi dikasih hoki sama Muntun. Tapi kalau akun follower pasti nggak hoki. Ya gue benci kata-kata itu, tapi beneran terjadi gitu kata gue. Sekarang kita pakai tiket ya, sama dua tiket. Gue tuh gimana ya guys ya, sorry banget deh guys kalau di akun gue selalu hoki guys. Tapi hoki gitu kata gue, kayak nggak masuk akal gitu. Ini apa lagi dapat Christmas di sebelah kiri guys. Kita pakai tiket yang warna ini guys. Ini belum ada bau-bau skin basic nih, gue udah lihat nih. Masa akun gue sebagus itu sih? Nah akhirnya gue dapat skin basic guys ya. Makasih Muntur udah menyelamatkan ya, supaya nggak dikira settingan gitu guys. Ini bocil-bocil ngamuk-ngamuk nih abis ini nih, akun YouTuber. Gue pengen ngelak, tapi fakta kata gue. Kesel banget gue sama Muntun nih. Nah, jadi ya udah gitu guys. Memang harusnya itu dapatnya skin basic, bukan epic limit. Malah dapat epic limit di sini. Aduh, ya udah lah guys ya. Jadi kurang lebih polanya kayak gitu. Jadi gue udah coba di dua akun. Ya sebenarnya di akun yang bukan punya gue pun jatuhnya worth it ya dengan modal 250. Jadi langsung aja kalian komen di bawah kalian dapat skin apa. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Thank you. Bye.